kita marah-marah dengan manusia kan kok belum di ya abang tidak salah mengerti yang lagi bermasalah skincare apa bang ini yang aku tidur dulu nih satu dua lagi satu dua ular mana ya. Rasman Nasution ngambek melihat istrinya lengket banget ke Dr. Oki. Istrinya baru sadar. Momen Dr. Oki Pratama menitipkan skincare untuk Fadel Badije ke Rasman Arif Nasution menyita perhatian netizen. Banyak yang salah fokus pada istri muda Rasman, Ade Suryani. Pasalnya, saat dititipkan skincare, Rasman Arif Nasution memasang ekspresi datar setengah kesal. Sementara istrinya, justru sumringah saat mendapat titipan skincare dari Dr. Oki. Titip ya bang, kalau abang nggak sampein berarti abang jahat. Izin ya bang, salam dulu, kata dokter. Oki, dikutip pada, Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024. Rasman Arif Nasution tampak tersinggung dinasehati dokter. Oki. Meski demikian, ia tetap menyalami dan membalas kesantunan sahabat Nikita Mirzani yang bersalaman dengannya. Jangan suka marah-marah, dijaga emosinya, pesannya ke Rasman menambahkan. Sang istri juga tampak membenarkan nasihat dokter Oki untuk suaminya. Bahkan, istri Rasman santai mengajak dokter Oki Pratama untuk foto bareng. Tuh jangan suka marah, foto dulu, kata Ade Suryani sambil meminta foto ke Dr. Oki Pratama. Istri Rasman bahkan dengan ringannya menggandeng tangan Dr. Oki saat meminta foto bareng. Sambil senyum sumringah, ia juga melakukan pose ala Korea yang berarti tanda cinta. Melihat kelakuan Ade Suryani, netizen bertanya-tanya apakah dia benar-benar istri Rasman. Tak heran jika Rasman tampak kesal melihatnya. Kayaknya bini Rasman kepincut Dr. Oki, komentar warganet. Ngakak istrinya malah minta foto, imbuh warganet. Dalam hati istrinya, kok bukan ini aja suamiku Tuhan, warganet menimpali. Istrinya baru sadar cowok ganteng, menambahkan. Mood sekali lihat ekspresi Rasman pas lihat bininya foto mesra sama Dr. Oki, haha, kata warganet lain. Rasman diketahui memiliki dua istri sah. Istri pertamanya, Nur Eli Heriani, menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat. Pernikahannya dengan istri pertama telah berlangsung 27 tahun. Lalu, dengan izin Nur Eli, Rasman menikahi istri keduanya, Ade Suryani, seorang bidan.